Hello guys, welcome back to my channel, Ingin Ilmu. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Woi, subscribe! Ingin Ilmu kali ini akan membuat sebuah konten memanfaatkan barang bekas. Oke. Okay. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan kertas-kertas yang tidak terpakai. Di sini channel ilmu akan membuat origami dari kertas-kertas tidak terpakai. Nah, yang pertama yang ingin saya buat adalah pesawat terbang. Oke. Pertama kita lipat ya untuk kertas ya. Oke, kita taruh ini dulu. Kita lipat. Bagi jadi dua ya. Sudah seperti ini. Kita bawa dia ke sini. Lalu kita taruh dia di sini. Lipat lagi. Selanjutnya kita lipat lagi. Kembalikan. Lipat yang ini. Ya, lipat lagi. Dan lipat lagi. Oke, sudah jadi satu. Selanjutnya kita buat yang kedua. Kita buat yang kapal. Sama kita lipat. Habis itu kita lipat yang ini. Jadi kertas yang saya gunakan ini merupakan kertas buram yang ukurannya F4 ya. Oke. Kan seperti ini. Lalu kita bawa ke sini dia. Lipat. Kita lipat. Seperti ini. Dan sudah jadi. Kita bikin lagi satu. Kita bikin yang sekarang adalah kata. Nah, kita bikin kata dari kertas ini. Kita bikin kertasnya persegi dulu. Lalu yang ini kita lipat. Selanjutnya kita robek. Sudah ukuran persegi. Ini jangan dibuang. Ini tetap kita diamkan. Ini kita lipat lagi sekali. Kita balik. Kita lipat lagi sekali. Nah, sudah. Pertama kita buka yang ini. Aman aja, terserah sih, bebas. Yang ini.
Dari satu kita buka, mungkin yang ini kita buka. Kita balik. Kita bikin dia kata dengan baju. Kita buka perlahan. Kira seperti ini. Sekarang yang ini kita bikin seperti ini, memanjang. Kita bikin segi panjang ya, kita bikin dengan yang ini. Sudah. Soalnya ini kita masukkan dia ke sini, ke mulutnya. Terus kita masukkan sampai mentok, lalu ditekuk. Nah, airnya jadi. Sudah jadi. Nah, sudah diproses pembuatan, sekarang proses penggunaannya. So, kita langsung masuk ke proses penggunaan. Let's go. Oke okay guys, yang pertama yang ingin saya coba dari sini adalah pesawat terbangnya. Oke, kita coba dulu tes ya. Kok kenok di sana, Cuk? Kenok di sana, cuy. Kenok dia di sana, kenok. Kita dari jarak jauh, Itu terlalu dekat, guys. So, mantap. Coba lagi. Oke, kita sudah masuk ke percobaan yang kedua. Kita coba yang katanya. Halo, apa kabar? Hanya kata. Halo, jangan lupa subscribe ya. Nah, ini bagus ya buat mainan anak. Naik turun. Nah, ini bagus karena ya bisa ditarik-tarik buat anak itu, mulutnya bisa bergerak lah seperti itu, nggak hanya diam aja. Nah, seperti ini. Jadi selanjutnya kita akan coba langsung kreasi yang ketiga. Nah guys, kita sudah sampai ke percobaan yang ketiga. Nah ini sudah ada air, sudah saya isi air ya. Berapa lama kapal ini bisa bertahan? Iya. Tengok jalan-jalan ya. Kok nyamping dia? Cuma ngambang aja. Iya. Kamu lurus dia ya? Iya. Siap. Nah guys, gitu aja mungkin video dari saya tentang proses pembuatan origami dari bekas, dari kertas-kertas bekas. Semoga kalian terhibur. Dan see you in the next video ya. Goodbye.